Menjelang kick-off Liga 3 Zona Jawa Tengah tahun 2021, Persipa kembali menggelar simulasi pertandingan sesuai Liga yaitu bermain pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam pertandingan uji coba yang digelar di lapangan Desa Growong Lor, Kecamatan Juwana, Persipa berhasil mengungguli Persikaba Blora dengan skor 2-0. Bermain di bawah terik matahari tidak membuat semangat bermain pemain Persipa kendor. Perjuangan keras Trihandoko dan kawan-kawan membuahkan hasil dengan gol yang berhasil dicetak oleh M. Rifai pada menit 25. Di awal babak kedua, jual beli serangan terjadi antara kedua tim. Beberapa peluang manis dapat tercipta, namun belum bisa dikonversikan menjadi sebuah gol. Barulah di menit ke-67, gelandang tengah Persipa, M. Rifai kembali mencatatkan namanya di papan skor melalui tendangan keras dari luar kotak penalti. Dengan perolehan hasil positif ini, asisten pelatih Persipa Adel Gold bersyukur. Tim Persipa telah siap baik itu secara teknis, fisik maupun mental untuk mengarungi kompetisi. Kekurangan di dalam tim sudah terpenuhi dan ia berharap dapat memperoleh hasil positif saat Liga. Komposisi pemain antara pemain yang inti sama yang mungkin jadi super sub nanti sudah tidak begitu timpang kayak persiapan pertandingan yang lalu. Jadi kompetisi dan komposisi untuk kompetisi sudah kita bisa secara teknikal, taktikal bisa dimainkan semua. Adil menambahkan kondisi pemain saat ini sudah seimbang yaitu antara pemain lapis dan pemain utama tidak terlalu ada ketimpangan. Secara fisik, anak-anak mumpuni hal itu terlihat tidak ada pemain yang kram maupun cedera. Tim Liputan Cahaya TV.